Kembali lagi dengan saya Raisa Alimuddin dalam acara Seputar Matra. Inilah Jurnal TV selengkapnya. Perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Desa Kalola, Kecamatan Bambalamutu, Kabupaten Mamuju Utara, dihadiri ratusan masyarakat dengan tema Momentum Tanamkan Pendidikan Agama Sejak Dini. Perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Desa Kalola, Kecamatan Bambalamutu, Mamuju Utara, berjalan sangat hikmat. Perayaan yang diselenggarakan langsung oleh pemerintah Desa Kalola dihadiri beberapa Forkopimda Mamuju Utara. Di antaranya, Wakil Bupati Mamuju Utara Muhammad Sa'al, Kapolres Mamuju Utara AKBP Made Ari Pradana, Camat Bambalamutu, tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Kalola. Dalam arahannya, Kapolres Matra AKBP Made Ari Pradana mengajak seluruh masyarakat Desa Kalola untuk terus merawat persatuan dan kesatuan dalam beragama serta tetap menjaga kondusivitas wilayah desa. Selain itu, ia juga berharap kepada masyarakat untuk menanamkan pendidikan agama secara dini agar bisa meredam terjadinya tindak pidana atau pengaruh menyimpang lainnya yang mengarah pada permasalahan hukum. Dari fondasi-fondasi ini tentunya tercipta mana hal-hal yang boleh dilakukan dan wajib, mana hal-hal yang tidak boleh diciptakan atau dikerjakan. Dalam pendidikan agama mulai sejak dini ini tentunya sangat bermanfaat untuk meredam terjadinya tindak pidana atau pelanggaran-pelanggaran pidana yang lainnya. Wakil Bupati Matra Muhammad Sa'al sangat mengapresiasi kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan pemerintah Desa Kalola. Karena Desa Kalola merupakan desa yang pertama kali melakukan perayaan Maulid tahun ini yang dihadiri ratusan masyarakat. Pertama, terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Kalola, terkhusus kepada kepala desanya yang telah mampu melaksanakan sebuah kegiatan yang sifatnya sangat luar biasa, dan ini menjadi desa pertama yang melakukan hal seperti ini, dan harapan kita bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain yang ada di Kabupaten Mamuju Utara. Acara hari ini sebetulnya adalah acara memperingati hari lahir Nabi Besar Muhammad SAW, sekaligus disampaikan dengan acara Khatam Al-Quran dengan acara khitanan. Sementara itu, apresiasi juga dilayangkan oleh Camat Bambalamutu, Masra, sebab kegiatan bernuansa Islami ini dibalut dengan beberapa kegiatan sosial seperti khitanan dan khatam Quran secara massal. Kegiatan Maulid Nabi Muhammad di Desa Kalola ditutup dengan aksi berebut telur oleh warga. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.